disgusting Demony. A Ken Lakisfa. Little way D Lakisfa. Matinda wundi ehwe and an earth. Costa. Aye. And Radafuli. Thought of me.
and thought of me above Your way is better. Your way is better. Now we make room.
Selamat pagi Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita diizinkan Tuhan masuk dalam bulan April. Dan sepanjang bulan April kita akan belajar seri baru yang berjudul Kematian dan Kebangkitan Yesus. Hari ini saya secara khusus akan bicara soal perjamuan terakhir yang akan diambil dari Lukas pasal 22 ayat 14-20. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari-hari ini kami belajar lagi kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana karya keselamatan-Mu berlaku dan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Engkau buat di atas kayu salib bagi kami. Penderitaan-Mu, kesengsaraan-Mu, kebangkitan-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Dan kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan sepanjang bulan April, secara khusus untuk hari ini tentang perjamuan terakhir, menjadi berkat untuk kami semua. Bersabdalah, karena kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 14-20, demikian firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu, ketika Leonardo da Vinci berusia 43 tahun, Duke Milan memintanya untuk melukis adegan dramatis Last Supper atau perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Maka Leonardo da Vinci bekerja secara perlahan, secara cermat, secara teliti, secara detail untuk menggambar apa yang terjadi ketika Last Supper atau perjamuan terakhir. Dia menghabiskan waktu 3 tahun untuk melukis bagian yang sangat penting ini. Dalam bagian ini nampak dia mengelompokkan murid-murid Tuhan Yesus dalam 3 bagian, dalam 3 kelompok. Sementara Yesus duduk di tengah dengan tangan terlentang di tangan kanannya, Tuhan Yesus memegang cangkir yang dilukis dengan sangat indah, dengan realisme yang luar biasa. Ketika mahakaryanya selesai, Leonardo meminta teman baiknya yang juga seorang seniman untuk memberikan pendapat. "Apa pendapat kamu tentang lukisan saya ini?" Apa kata temannya? Dia katakan, "Ini sangat luar biasa, lukisan yang sangat indah." Dia katakan, "Cangkir itu begitu luar biasa, begitu nyata kamu lukiskan sehingga mengalihkan pandanganku semuanya kepada cangkir itu." Ketika
temannya itu memberi gambaran atau memberikan pendapat tentang lukisan itu, Leonardo da Vinci segera mengambil kuasnya dan menghapus menggambar cangkir itu yang berkilauan dari tangan Yesus. Dan ia berkata bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat mengurangi sosok Yesus Kristus. Artinya tidak ada hal yang bisa mengurangi lukisan itu di mana Yesus menjadi sentral, menjadi pusat dari lukisan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara soal kehidupan terakhir atau perjamuan terakhir yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap, disiksa, disalibkan, dan kemudian mati bagi kita. Tuhan Yesus mengadakan Last Supper, perjamuan terakhir yang merupakan hari raya roti tidak beragi atau Paskah. Dan pusat perjamuan terakhir itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Banyak orang menggambarkan bagaimana apa yang terjadi di perjamuan terakhir, bagaimana murid-muridnya bertengkar dan sebagainya. Tapi saya ingin mengangkat apa yang Tuhan Yesus ingin wariskan kepada kita semua, kepada para murid termasuk kepada kita semua. Apa yang Tuhan Yesus ingin kita anggap sebagai hal yang penting, yang harus kita ingat pada momen terakhir ini, itulah Last Supper. Bapak Ibu, tiap kali kita memasuki Minggu Sengsara, kita masuk pada waktu untuk mengingat, untuk mengenang apa perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya, apa yang dia lakukan bagi dunia ini dan bagi kita semua. Sehingga hari ini saya ingin mengangkat apa yang Tuhan Yesus ingin kita ingat ketika kita mengenang yang namanya perjamuan terakhir. Perintah apa yang Tuhan Yesus ingin kita dapatkan? Yang pertama, Tuhan Yesus ingin kita mengingat bahwa perjamuan terakhir adalah hari paling bersejarah. Boleh dikatakan bahwa hari paling bersejarah dalam dunia ini banyak. Tapi lihatlah apa yang terjadi dalam perjamuan terakhir ini, Bapak Ibu. Minggu lalu tentu kita dikejutkan dengan apa yang terjadi dalam ajang perfilman paling bergengsi di dunia, yaitu Oscar. Ketika Chris Rock, sang komedian sing pembawa acara, ditempeleng, dislap oleh Will Smith di depan jutaan orang, baik penonton in person maupun online. Chris Rock memberikan komentar yang tidak mengenakkan sehingga Will Smith maju ke depan dan menempeleng dia. Bapak Ibu, peristiwa ini dikatakan oleh Chris Rock sebagai peristiwa paling bersejarah dalam acara Oscar yang sudah terjadi sekian kali dan akan dikenang selama-lamanya. Betul, itu mengejutkan dan menggores sejarah, tapi apa yang terjadi hari Minggu lalu tidak berdampak kekekalan seperti yang terjadi dengan perjamuan terakhir. Pada waktu Hari Raya Roti Tidak Beragi ini, hari raya ini dirayakan dengan latar belakang sejarah, dan apa yang dirayakan dalam perjamuan terakhir ini merupakan dasar bagi kita untuk merayakan perjamuan kudus. Bapak Ibu lihat, tiap gereja merayakan perjamuan kudus tiap minggu, ada yang merayakan tiap bulan, ada yang merayakan dalam waktu-waktu tertentu. Dan perjamuan kudus ini didasarkan pada apa yang Tuhan Yesus buat pada waktu perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir ini atau perayaan Paskah ini dilakukan berdasarkan latar belakang dalam Keluaran pasal 12. Yang menceritakan kisah penetapan Paskah pertama dan Paskah-Paskah selanjutnya. Ketika bangsa Israel mengalami penyelamatan oleh Tuhan, anak sulung mereka diselamatkan dari kematian secara fisik. Dan bangsa Mesir, anak sulung mereka harus mengalami yang namanya kematian. Rumah mereka, khususnya rumah orang Israel, ditandai dengan anak domba yang disembelih, yang darahnya itu dituangkan atau ditabur di depan pintu rumah mereka, sehingga malaikat maut ketika melihat ada anak domba, anak darah anak domba itu, dia melewatinya. Itulah artinya Paskah, artinya melewati. Inilah kemudian yang menjadi simbol abadi dari pembebasan bangsa Israel atas perbudakan Mesir yang berlangsung selama 400 tahun. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk mempersiapkan tempat untuk merayakan Paskah bersama dan Paskah terakhir selama di dunia, darahnya yang akan tercurah dan sebagainya, para murid memahami perintah ini sebagai bagian dari sejarah masa lalu.
mereka tidak mengalami, memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ayat 19 dan 20 Tuhan Yesus mengatakan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah ia makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Murid-murid tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 19-20 ini. Sampai Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah disalibkan, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus, barulah mereka bisa mengerti apa arti sebenarnya, arti sepenuhnya perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 19-20 ini. Bapak Ibu, hari itu dalam perjamuan terakhir merupakan malam paling bersejarah dan patut diingat. Dirayakan oleh semua orang percaya. Tuhan Yesus meminta perjamuan kudus dirayakan sebagai peringatan akan dirinya sendiri. Bapak Ibu, malam itu merupakan malam paling bersejarah. Perjamuan terakhir merupakan malam yang penting dan patut diingat oleh kita semua. Pada tahun 1847, seorang anak laki-laki bernama Homan Walls pergi ikut pertandingan layang-layang. Waktu itu mereka mengadakan pertandingan layang-layang di Kanada. Dan Homan Walls ini membawa layang-layangnya beserta tali yang sangat banyak. Dia berdiri di tepi sungai, di tepi air terjun Niagara di Kanada, dan melepaskan layang-layangnya sepanjang, dia memakai tali yang banyak sepanjang 1000 feet. Rupanya ketika dia sedang menerbangkan layang-layangnya, di bagian lain, negara lain yaitu Amerika, Bapak Ibu tahu bahwa Niagara berbatasan antara Kanada dan Amerika. Di Amerika orang-orang berkumpul untuk melihat layang-layang itu dan memegang tali layang-layang itu. Itulah dalam sejarah dunia dicatat bahwa dua negara pada saat yang bersamaan memegang tali layang-layang pada waktu yang bersamaan. Air terjun raksasa ini menjadi saksi bahwa tali itu dipegang secara bersamaan. Dan Holman memenangkan pertandingan layang-layang itu dengan hadiah $5. Tapi bukan itu masalahnya. Hari itu merupakan hari yang bersejarah karena sejak dari hari itu tahun 1847, orang Amerika dan Kanada mulai memikirkan untuk membangun tali. Mula-mula tali panjang yang menghubungkan atau menjadi jembatan di antara Amerika dan Kanada untuk menjadi jembatan untuk mereka menyeberang. Dari tali kemudian berkembang menjadi kabel tipis, kabel yang tebal, dan akhirnya menjadi jembatan. Paling tidak ada 15 jembatan yang merupakan penghubung antara kedua negara ini. 6 di antaranya masih dipakai sampai sekarang, yang dibangun di atas 200 feet ketinggian air terjun Niagara, air yang paling deras dan paling besar di seluruh dunia. Tapi yang sangat menarik pada bahwa hari itu merupakan hari yang sangat bersejarah untuk kedua negara ini. Bapak Ibu, hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia merayakan perjamuan terakhir bersama-sama dengan para muridnya. Itu menjadi landasan bagi perjamuan kudus yang kita rayakan sekarang. Bapak Ibu mungkin berpikir, ngapain aku rayain perjamuan kudus? Itu cuma minum roti, makan roti, minum anggur. Kalau Bapak Ibu mengerti sejarah ini, maka kita akan tidak akan menyia-nyiakan perjamuan kudus sebagai perayaan yang biasa-biasa saja. Saya ingat Bapak Ibu, puluhan tahun lalu ketika saya masih kecil, ketika mempersiapkan perjamuan kudus, orang-orang tua pada masa lalu, khususnya di daerah, mempersiapkan hari ini dengan sangat spesial. Mereka memakai pakaian putih, baju putih, dress putih, kemeja putih, yang kemejanya itu dipersiapkan secara khusus, dikanji dengan putih supaya kelihatan benar-benar bersih. Mereka mempersiapkan hari itu dengan sangat khusus. Bapak Ibu lihat zaman sekarang berkembang. Perjamuan kudus dibuat sesimpel mungkin. Ya, saya mengerti alasan di belakangnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mengerti arti perjamuan kudus, hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah. Tidak bisa dirayakan secara asal-asalan. Karena Tuhan Yesus sendiri meminta kita
untuk memperingati perjamuan kudus, untuk memperingati diri Yesus sendiri. Itu permintaan Tuhan Yesus. Sehingga rayakanlah perjamuan kudus dengan hati kudus, dengan hati bersih, persiapan secara fisik tapi terutama secara rohani. Mempersiapkan hati kita untuk merayakan hal yang paling penting yang Tuhan Yesus sendiri minta untuk dirayakan. Ketika saya membahas, merenungkan bagian ini, saya sendiri pun bertobat Bapak Ibu. Kadangkala saya pun merayakan perjamuan kudus sebagai sesuatu yang sifatnya legalitas semata. Tapi saya mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kalau saya merayakan perjamuan kudus sebagai sesuatu yang bersifat legalitas, tanpa makna yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, penting kita merayakan ini sebagai hari yang bersejarah, hari yang kudus, hari yang sakral, saat yang penting. Karena ini mengandung bagian yang kedua. Ingatlah bahwa perjamuan terakhir berisi makna penebusan baru. Bapak Ibu baca dalam bagian ini, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jadikan hari ini, rayakan ini sebagai peringatan akan aku. Kita harus mengingat bahwa ketika kita merayakan perjamuan kudus, ketika kita mengingat perjamuan terakhir, kita sedang merayakan penebusan dalam makna yang baru. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus mendekat, dia berseru, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes dengan jelas menjelaskan mengapa alasan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Tidak lain adalah sebagai penggenapan dari apa yang baru saja digambarkan sebagai anak domba Paskah. Bapak Ibu kalau kita baca sejarahnya ini dalam Kejadian Keluaran pasal 12, domba ini dikorbankan untuk pembebasan satu keluarga. Tiap keluarga mengorbankan satu domba. Tapi di kayu salib, anak domba Allah dikorbankan untuk membebaskan tidak satu keluarga, tapi seluruh dunia dari hukum dosa, dari kuasa maut, Bapak Ibu. Domba Paskah berfungsi sebagai pengganti anak sulung bangsa Israel. Tetapi Yesus sebagai domba Paskah, sebagai penebusan baru, menggantikan kita di atas bukit Golgota. Seharusnya saya dan Bapak Ibu mati di atas bukit, mati di salib untuk keselamatan kita, walaupun itu tidak dapat menyelamatkan kita. Tanpa kematian anak domba dan pencurahan darahnya, anak-anak Israel akan menderita penghakiman Allah. Tapi tanpa pencurahan darah Yesus dan kematian penggantinya, kita tidak dapat menerima keselamatan kekal. Kita tidak memiliki harapan apapun. Bapak Ibu, banyak orang kehilangan makna perjamuan terakhir ini yang kita rayakan dalam perjamuan kudus. Makna penebusan Tuhan Yesus ini memang sulit dimengerti oleh semua dunia, oleh berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai keyakinan. Saudara sepupu kita masih merayakannya ketika mereka menyembelih kambing domba untuk keselamatan mereka. Tapi Bapak Ibu, kita mendapat penebusan baru dan memang sekali lagi ini hal yang berusaha iblis tutupi untuk manusia dapat mengertinya sehingga manusia tidak dapat menerima keselamatan kekal. Ratusan yang lalu seorang misionaris yang melayani di Kenya mengalami kesulitan untuk menjelaskan tentang karya penebusan baru ini. Karya Yesus Kristus dalam bahasa asli Kenya. Satu kali Tuhan memakai satu cara dengan kejadian seorang gadis Kenya yang berumur 8 tahun bernama Monica jatuh ke dalam lubang dan mengalami patah kaki. Seorang ibu yang bernama Mama Jerry, seorang wanita tua yang melihat hal itu, dia berusaha masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan Monica. Tapi ketika mereka berdua sedang di dalam lubang, tiba-tiba seekor black mamba, ular hitam yang paling berbisa di Afrika, memagut Monica dan Mama Jerry. Kedua wanita itu sekarat, mereka dilarikan di rumah sakit terdekat. Monica membaik, tapi tragisnya Mama Jerry meninggal dunia. Disitulah misionaris yang juga adalah perawat di desa itu menjelaskan kepada Monica dan kepada rakyat di desa itu apa arti penebusan baru. Dia menjelaskan bahwa Mama Jerry dan Monica sama-sama digigit, tapi karena Mama Jerry ini digigit pertama, ular ini semuanya masuk ke dalam tubuh Mama Jerry.
Sehingga ketika ular itu memagut Monica, racun yang tersisa sudah tidak ada lagi, sudah dimasuk ke dalam tubuh Mama Jerry. Perawat itu menjelaskan seperti itulah yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia menebus dosa kita. Ia mengambil racun dosa itu bagi dirinya, mati demi kita supaya kita dapat hidup. Monica akhirnya mengerti dan akhirnya menerima Tuhan Yesus. Bukan saja dia, tapi seluruh isi desanya sekarang dapat mengerti apa artinya penebusan baru itu. Bapak Ibu, konsep inilah alasan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Yesus sendiri berkata bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Sehingga ketika kita berkumpul di meja perjamuan, kita merayakan perjamuan kudus, kita sedang berbicara tentang domba Paskah yang disembelih, yang mati untuk menggantikan kita. Itulah makna penebusan baru. Dan itulah peringatan yang kita lakukan dari perjamuan terakhir yang Tuhan Yesus minta untuk kita lakukan. Bapak Ibu, sehingga bagian ini kembali mengingatkan kita, adakah di antara kita yang sampai detik ini kita belum menerima penebusan baru itu? Kita belum menerima keselamatan kekal. Kita menjadi orang Kristen yang hanya orang Kristen karena keturunan, orang Kristen karena menikah, orang Kristen sebagai legalitas semata-mata. Kita menjadi Kristen tanpa pernah mengalami penebusan Kristus, menerima penebusan Kristus dalam hati kita. Kita tidak pernah mengalami yang namanya born again. Kita tidak pernah mengalami yang namanya hidup kekal, menerima anak domba Paskah itu di dalam hati kita. Jika belum, Bapak Ibu, sekaranglah waktunya. Jangan pernah menundanya. Karena perjamuan terakhir juga mengajarkan hal yang ketiga kepada kita. Ingatlah bahwa dalam perjamuan terakhir terjadi atau berisi yang namanya antisipasi. Apa itu, Bapak Ibu? Tahun 1994-1995, satu tahun saya sama Pak Riki praktek satu tahun. Pak Riki praktek di Manado, saya praktek di Jakarta. Waktu itu sulit komunikasi, hanya ada bisa surat atau telepon. Telepon pun sangat mahal. Belum ada yang namanya iPhone, kita bisa FaceTime free. Belum ada yang namanya WhatsApp, kita bisa FaceTime free juga. Belum ada hal-hal gratis seperti itu yang bisa dilakukan untuk jangka waktu panjang. Sehingga menjadi salah satu pengobat rindu adalah kami masing-masing membawa foto. Foto Pak Riki dan foto saya yang kami taruh di dompet juga di kamar kami. Tapi ketika pulang praktek satu tahun, bertemu dengan Pak Riki di kampus, kemudian menikah, saya tidak lagi membutuhkan foto itu. Foto itu masih butuh, tapi tidak seperti ketika saya di Jakarta selama satu tahun membutuhkannya. Mengapa? Karena saya sudah bertemu dengan Pak Riki secara fisik. Saya memiliki dia secara fisik dan bukan cuma di foto lagi. Bapak Ibu, ketika orang Israel merayakan Paskah, termasuk ketika Tuhan Yesus dan para muridnya merayakan perjamuan terakhir, Paskah yang dirayakan dari waktu ke waktu, pada waktu mereka merayakan Paskah, fokus Paskah itu adalah merupakan harapan mesianik. Artinya, saat mereka merayakan perjamuan Paskah tahunan, orang-orang Yahudi dengan penuh harap menantikan kedatangan Mesias yang diurapi, Kristus, sebagai penebusan bagi Israel. Karena itu orang Israel memperkirakan kedatangan Mesias akan terjadi pada malam Paskah, pada waktu spring. Itu jugalah yang terjadi pada waktu perjamuan terakhir dan pada waktu kita merayakan perjamuan kudus. Ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita didorong untuk melihat ke masa depan. Bapak Ibu, baca ayat 16 dan 18, menarik. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi, artinya memakan perjamuan Paskah, sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ayat 18, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, artinya mulai dari malam itu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Bapak Ibu, Yesus menantikan perayaan besar yang akan terjadi
pada waktu akhir zaman, pada waktu Ia kembali untuk menjemput kita, pada waktu Ia datang untuk mempersatukan kita kembali dengan sempurna sampai selama-lamanya. Gereja adalah mempelai wanita dan Yesus adalah mempelai pria. Sehingga kepulangannya yang agung itu akan dirayakan dalam perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita merayakan perjamuan kudus sebagai bagian dari peringatan perjamuan terakhir, kita sedang mengantisipasi hidup kita untuk hidup dalam kekudusan dan dalam pengharapan akan menikmati perjamuan dalam kekekalan nanti. Kita tidak akan bisa menikmati perjamuan perayaan anak perkawinan anak domba kalau kita tidak mengalami yang kedua tadi. Kalau kita belum mengalami penebusan kudus, mengalami penebusan baru yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita hanya menjadi orang Kristen secara legalis tanpa pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh karena itu kita perlu merayakan perjamuan kudus dengan kegembiraan, dengan sukacita, bukan dengan dukacita. Karena kita menantikan kedatangan Dia kembali. Ingat, dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya sementara dan saya percaya kita sedang seperti perempuan yang sakit bersalin. Artinya apa? Kontraksi itu makin datang, makin dekat, harinya tidak akan lama lagi. Bapak Ibu baca apa yang ditulis dalam Matius 24, apa yang ditulis dalam Daniel 8, 9 dan berbagai nubuatan dalam Wahyu tentang kedatangannya kembali. Waktunya tidak akan lama lagi. Sehingga ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita sedang mengantisipasi bahwa mungkin perjamuan kudus yang sedang kita rayakan adalah perjamuan terakhir kita dalam dunia ini. Kita sedang menuju kepada harapan baru ketika kita akan merayakan perjamuan kawin anak domba dalam kekekalan. Dan sekali lagi, waktunya tidak akan lama lagi. Karena ini merupakan antisipasi, hiduplah kudus. Hiduplah kudus seperti setiap hari adalah hari terakhir kita dalam dunia ini. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari dan waktunya. Hiduplah kudus setiap pagi kita bangun itu menjadi doa kita. Maranatha. Bapak Ibu, Maranatha ini adalah kata yang diucapkan dalam bahasa Aram kuno pada waktu kebaktian persekutuan orang-orang pada masa lalu. Mereka katakan Maranatha artinya ya Tuhan datanglah. Dan itu harus menjadi doa kita tiap pagi, tiap siang, tiap malam, tiap hari. Maranatha ya Tuhan datanglah. Artinya ketika kita berdoa Maranatha ya Tuhan datanglah, hidup kita harus sepadan dengan itu. Hidup kita harus hidup dalam kekudusan. Seperti hari ini adalah hari terakhir kita dalam dunia ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hari ini adalah hari terakhir saya hidup dalam dunia ini. Saya akan hidup sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan, dan hidup menjauhkan diri dari dosa dan kecemaran. Itulah hidup kudus. Sehingga pertobatan tiap hari adalah hal yang penting. Ketika kita merayakan perjamuan kudus, artinya kita merayakan untuk hidup dalam pertobatan tiap-tiap hari. Sudah siapkah kita? Sudahkah kita mengantisipasi persiapan kita untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba? Hanya Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Kalau Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka waktu ini adalah waktu yang sangat penting bagi kita. Untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, menanti perjamuan terakhir kita dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar tentang perjamuan terakhir. Kami akan terus merayakan perjamuan kudus sebagai hari yang bersejarah, sebagai makna penebusan baru, tapi yang terpenting sebagai antisipasi kedatangan-Mu kembali. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kami untuk terus-menerus hidup dalam kekudusan. Menjaga hati kami di hadapan Tuhan seperti setiap hari adalah hari terakhir Engkau datang dan menjemput kami. Engkau datang untuk membawa kami dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Hamba berdoa tiap kali kami merayakan perjamuan kudus seperti hari ini kami merayakan. Tolonglah kami untuk menyadari bahwa ini adalah merupakan antisipasi kami
untuk menyambutmu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa ambil roti atau apapun snack yang Bapak Ibu punya di rumah. Bapak Ibu bisa duduk, bisa berdiri. Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Bapak Ibu semua megang atau mengangkat cawan di tangan kanan, dan pada malam yang sama Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena kami ada waktu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi kami juga ada waktu untuk duduk diam, masuk dalam perjamuan kudus. Memakan roti yang adalah lambang dari tubuh-Mu yang hancur di Bukit Golgota. Dan juga meminum anggur yang adalah lambang dari darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Dan kiranya lewat tiap-tiap perjamuan kudus yang kami lakukan seperti hari ini, kami tidak hanya dibawa untuk mengingat dan mengenang karya salib, tapi kami juga dibawa untuk makin hari makin mencintai Engkau, makin memberi hidup dan waktu kami untuk memberikan, selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau, melayani Engkau dengan kesungguhan hati, hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sara dan juga melalui perjamuan kudus hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat dan kita mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya atas nama Gembala dan seluruh jemaat NLCC Indonesia mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar Tanah Lepi atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa di sorga yang kita kenal dengan nama Tante Dani atau Ibu Dani Tanah Lepi. Kami semua berdoa buat keluarga besar Tanah Lepi, berdoa secara khusus untuk Pak Boy dan Ibu Novi keluarga, supaya di tengah duka cita ini, di tengah kehilangan ini, Tuhan berikan kalian selalu kekuatan, iman, berikan penghiburan, berikan ketabahan. Kita percaya bahwa Tante Dani sudah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Ya, yang berikut Bapak Ibu, jangan lupa terus doakan untuk retreat kita yang direncanakan awal bulan Agustus. Bapak Ibu berdoa kalau Tuhan berkehendak, Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama, bisa join dengan retreat ini. Saya dan Ibu Sara sebagai hamba Tuhan sangat mengharapkan kita semua bisa bergabung sehingga kita sekali lagi sama-sama diberkati Tuhan melalui retreat kita pada tahun ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk doa Bapak Ibu dan terima kasih untuk partisipasi dari semua kita, semua Bapak Ibu, semua jemaat NLCC Indonesia untuk mendukung, mensupport
dalam pencarian dana untuk membantu korban perang Ukraina dan Rusia. Kita bersyukur karena total persembahan yang terkumpul dari NLCC yang ibadah pagi dan kita NLCC Indonesia, total seluruhnya adalah $6,700. Sekali lagi terima kasih untuk persembahan kasih dari Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Here is where I lay it down, every burden, every crown, this is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to. Whatever you want to, I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to. Oh. Here is where I lay it down, every burden. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want. Whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to, I will make room for you to do whatever you. Do whatever you want to do.
let everyone to you. I will make room for you to do whatever you want to, to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender.